silicon ton ton video any sampai sell sh angun di skip agar tita terjadi keselahan paham tentanyam for masi dalam video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe channel banghadi.com bagi yang belum dan klik loncengnya agar anda dapat pemberitahuan video terbaru. Anda suka video ini, silakan klik jempol ke atas satu kali. Tetapi kalau tidak suka, boleh klik jempol ke bawah dua kali. Tuliskan pertanyaan, saran, kritik anda pada kolom komentar. Jika anda rasa bermanfaat silakan bagikan kepada teman anda. Dan jika tidak bermanfaat bagikan saja kepada teman anda, karena boleh jadi video ini akan bermanfaat bagi teman anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita ketemu lagi di channel banghaji.com. Masih bersama saya Muhammad Irfan. Di video ini kita akan mulai untuk bikin project ya, sekaligus untuk belajar dasar-dasar pemrograman web menggunakan bahasa script PHP dan juga database MySQL ya. Nanti untuk PHP-nya dan koneksi ke database kita menggunakan PDO ya, PHP Data Object ya, yang biar lebih fleksibel nanti ya, ketika akan misalnya suatu saat ada pengembangan akan terjadi perubahan database dan sebagainya, itu menggunakan PDO nanti lebih mudah ya dibanding langsung menggunakan MySQL. Nah, kita tahu MySQL sekarang juga sudah tidak tidak didukung lagi ya, harus menggunakan MySQL E ya, seperti itu yang improve ya. Baik, apa saja yang akan kita bahas nanti di video ini dan video selanjutnya? Pertama, kita akan bikin semacam aturan dulu ya, atau paling awal adalah persiapan sih sebetulnya ya. Apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah web servernya ya, karena saya masih menggunakan Windows ini ya, komputer yang saya pakai ini Windows ya, maka nanti web server yang digunakan bebas saja ya, mau pakai SAM, mau pakai WAM, atau server to go yang bisa didownload lewat blog saya di banghaji.com ya, boleh dicari nanti. Kemudian bisa juga menggunakan Laragon. Nah, di prakteknya ini nanti saya akan menggunakan Laragon ya, tapi sebenarnya sama aja sih, mau pakai SAM, mau pakai Laragon, mau pakai server to go itu bebas saja ya. Kalau memang nanti anda prakteknya ingin codingnya itu bisa pindah-pindah ya, pakai yang portable ya, menggunakan server to go. Tapi kalau misalnya tetap di komputer yang sama ya, boleh pakai yang lain ya. Baik, itu yang pertama adalah web server. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah untuk DBMS-nya. DBMS-nya adalah kita menggunakan adminer nanti, yang saya contohkan nanti menggunakan adminer ya. Jadi untuk pembuatan database, pembuatan tabel, field dan sebagainya, itu nanti kita akan olah dulu menggunakan adminer. Tapi kalau mau pakai PHP MyAdmin atau yang lain, terserah juga, tidak masalah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kode editornya. Nah, kode editornya saya terbiasa menggunakan Notepad++ ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau pakai apa namanya, yang lain boleh aja, misalnya pakai Visual Code ya, bisa juga mau pakai Notepad biasa juga boleh ya. Terserah aja nanti mau pakai Sublime yang okay saja ya. Itu adalah tiga yang kita perlukan. Pertama server ya, web server. Yang kedua adalah RDBMS ya, saya menggunakan adminer. Yang ketiga menggunakan kode editor bebas, saya menggunakan Notepad++ nanti ya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ya, yang untuk server to go misalnya Anda bisa cari di blog saya ya, di banghaji.com. Nanti di pencarian diketik aja ya di sini ya, server to go. Nah, seperti ini. Scroll ke bawah ya. Dicari yang ini nih ya, gratis. Ini kemudian nanti bisa di-download aja, ukurannya kecil kok ya. Oke, selanjutnya untuk adminer ya. Adminer tinggal diketik aja adminer.
.org ya. Nah, silakan nanti di-download. Ini ya, ini versi terbarunya adalah 4.8.1 ya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah kode editor untuk Notepad++. Notepad++. Saya lupa tuh alamatnya .org ya kalau nggak salah. Ya, betul ya. Nah, ini silakan di-download juga di sini ya. Nah, ini tinggal dipilih saja yang mana. Nah, kita anggap sudah selesai nanti ya. Setelah selesai Anda persiapkan semua, kita kembali ke ada beberapa aturan yang harus kita patuhi, kita laksanakan ya di dalam nanti tutorial ini ya, tutorial PDO MySQL ini. Yang pertama adalah folder kerja. Nah, folder kerjanya kita akan coba membuat aplikasi untuk inventaris ya. Jadi sederhana banget nanti. Aplikasi inventaris namanya apa kita sepakati gitu ya. Saya harap Anda bisa misalnya pause dulu video ini kemudian persiapkan untuk ada apa namanya web servernya ya. Saya harapkan seperti itu. Saya anggap sudah ada ya, tersedia. Jadi kita tinggal ke sini nih, tinggal ke foldernya ya. Jadi untuk folder kerja kita itu kalau menggunakan server to go ya, itu nanti ada di htdoc ya, htdoc. Sedangkan untuk Laragon yang saya gunakan ini ada di folder www ya, contohnya seperti ini, ada kelihatan ya, ini ada Laragon, kemudian ada folder www seperti ini. Kalau menggunakan server to go ya, kalau server to go ini ada foldernya, nanti tempatnya silakan diperhatikan di mana ekstraknya ya. Kemudian ini ada htdoc. Nah, disimpan di sini, di dalam sini ya. Oke, saya contohkan yang di Laragon di www, nama foldernya adalah nih ya, nama aplikasinya app invent Taris. Oke, betul ya, app inventaris. Ini namanya, kita sepakati bersama. Jadi semua project kita nanti file-file PHP-nya disimpan di dalam app dash inventaris ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang harus kita sepakati dan kita laksanakan bersama-sama, nanti semua nama file itu kita kasih huruf kecil semua ya. Huruf kecil semua, kalau nanti lebih dari satu kata kita akan pisahkan dengan underscores ya. Nanti kita buat gimana caranya supaya pengelolaan filenya itu lebih mudah, lebih gampang, lebih bermanfaat, dan lebih apa namanya friendly ya, lebih enak dilihat, dibaca, dan strukturnya jelas gitu ya. Namanya huruf kecil semua ya. Nah, kemudian nama database, nama database juga huruf kecil semuanya. Nama database huruf kecil semuanya. Saya akan contohkan segera ya untuk pembuatan nama database-nya dulu. Jadi pembuatan database-nya dulu, yaitu kita kembali ke ini ya. Kalau sudah nginstal apa namanya web server ya, harus kita bisa masuk ke browser ya. Kalau saya aksesnya di sini localhost ya, di localhost saya enter saja. Adminer sudah dipersiapkan ya, ditaruh di dalam folder www tadi ya, di dalam folder www. Kemudian masukin aja lah di sini ya, di app inventaris ini boleh ya, nanti download masukin sini ya, atau di luar juga boleh, nggak apa-apa, yang penting nanti bisa diakses. Jadi contoh saya seperti ini, adminer tuh ada di sini ya. Nah, ini sudah ada masuk adminer. Nah, saya akan buat database saja langsung ya. Pembuatan database ini harus masuk dulu ya. Ini sesuai dengan web servernya nanti. Kalau untuk server to go itu tidak pakai password ya. Laragon juga tidak pakai password. Saya bisa langsung masuk. Oke, ini contoh-contoh database yang saya punya ya. Oke, kita akan buat database, to create database. Kemudian kasih nama. Ini namanya app underscores invent.
inventaris gitu ya. Jadi usahakan, kalau beda yang tadi ya, kalau ini kan database ya, kalau yang tadi itu nama foldernya itu yang akan diakses juga nanti. Nah, sedangkan nama database itu pakai underscore. Kalau folder tadi kita menggunakan tanda dash ya, atau garis mendatar, ini pakai underscore ya. Collection ini untuk karakter ya, tapi saya nggak set ini, biarin aja. Saya klik save gini ya. Nah, databasenya udah jadi, namanya app inventaris ya. Itu nanti yang akan kita gunakan, dan kita akan bahas pembuatan tabel-tabel dan field-fieldnya, dan juga bagaimana relasinya, itu nanti kita bahas di video yang lain ya, video selanjutnya. Oke, sampai di sini untuk yang database. Kemudian syarat yang keberikutnya, yang aturan yang harus kita pahami bersama juga adalah di database tadi, nama databasenya kita bikin huruf kecil semuanya. Kalau dia dua kata, pisahkan dengan underscore. Kemudian nama tabel dan nama field juga sama ya, huruf kecil semua. Kalau lebih dari dua kata, lebih dari satu kata, kita pisahkan dengan underscore ya. Lanjut nih. Oke. Kemudian nama variabel. Nanti kita akan ngoding script PHP, itu ada kode-kode PHP ya. Untuk variabel-variabel kita pakai huruf kecil semuanya. Sama, kalau dia lebih dari satu kata, kita pakai underscore juga. Demikian juga untuk nama function, kalau nanti ada, untuk fungsi-fungsi ya. Atau bisa juga nanti dengan nama yang sedikit berbeda untuk kasus tertentu ya, misalnya pakai camel case atau pakai snake case misalnya, dan sebagainya ya. Nanti kita itu fleksibel saja, tapi secara umum untuk nama variabel kita gunakan huruf kecil semuanya, dipisahkan dengan underscore jika lebih dari satu kata. Selanjutnya nanti untuk CSS ya, kalau kita bikin tampilannya nanti tampilan kita aja ya. Di akhir nanti mudah-mudahan kita bisa buat menggunakan implementasikan ke dalam CSS framework gitu ya. Baik, skenarionya sekarang intinya adalah yang kita buat adalah untuk mengelola data inventaris sederhana. Nah, ada beberapa data yang akan menjadi referensi untuk data inventaris, yaitu jenis barang. Ini perlu diperhatikan ya, ada jenis barang, nanti ada juga ruangannya, tempat inventarisnya. Nah, ini jadi data master ya. Jadi jenisnya apa, tempatnya di mana tuh posisi barangnya. Itu akan jadi data master selain dari data inventaris itu sendiri. Kemudian pengolahan data barang yang menjadi data utama inventaris. Ya, jadi data barang ada nanti ya. Nah, kemudian ada konsep relasinya. Relasinya nanti menggunakan view ya. Jadi view itu gabungan dari beberapa tabel di database kita, itu nanti kita jadikan satu dalam bentuk view ini supaya maksimal ya. Jadi kita nggak ketik kodenya di perintah SQL-nya nanti di codingnya, tidak, tapi kita akan masukkan di langsung di data, di apa namanya, setup database-nya di view ya. Jadi view-nya itu langsung di database-nya kita masukkan gitu ya. Nah, nanti kita di awal tidak akan bahas tentang hak aksesnya. Jadi langsung saja. Jadi bisa diakses semuanya, orang bisa masuk gitu ceritanya nih. Nanti di bagian akhir mungkin kita bisa masukkan untuk hak akses. Jadi harus login dulu dan sebagainya gitu ya. Diusahakan nanti akan ada pencarian dan juga pembuatan laporan dalam format HTML, dan juga mudah-mudahan bisa PDF ya. Tampilannya standar menggunakan HTML dan sedikit CSS. Kemudian di akhir mudah-mudahan nanti kita bisa perbaiki, sempurnakan dengan menggunakan CSS framework ya. Nah, konsep utamanya sekali lagi saya sampaikan adalah ini adalah pemrograman berbasis web menggunakan script PHP dengan metodenya atau tekniknya PDO ya. PHP data object gitu ya, database-nya MySQL. Nah, codingnya sendiri kita tidak pakai framework ya, tapi kita pakai native, jadi yang biasalah gitu ya. Oke, saya kira itu dulu ya pengantarnya. Ini udah hampir 15 menit ya, jadi kita akan bahas di video selanjutnya. Yang kita dapatkan hari ini adalah pertama yang sudah dipraktekkan adalah membuat folder. Anda mestinya sudah download
dan install web server pertama. Yang kedua, Anda sudah download dan kopikan file adminer ke dalam www atau htdoc. Yang ketiga, Anda sudah download dan install juga kode editor, ya apapun itu bebas. Kemudian tadi sudah kita bahas tentang pembuatan folder kerja di www atau htdoc, dan juga sudah membuat nama database menggunakan adminer di MySQL kita, ya. Baik, saya kira itu dulu sementara. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.